belum dimulai diskusi, saya minta waktu 5 menit untuk perkenalkan KDW itu siapa. Barangkali ini penting sekali, agak terlambat, tapi karena beberapa teman tadi juga belum datang, saya memperkenalkan nanti gak enak. Saya persilakan berdiri, KDW itu berdiri sekitar 6 tahun lalu. Sekarang ini ketuanya Mbak Rita Hidayati, juga saya berdiri Mbak. Mbak Rita ini dari Wawasan, sekretarisnya Bapak Mbak Pani Aritya, Mbak Pani, udah datang tadi ya? Mbak Pani itu, dan nanti dari Sombrega. Untuk lanjut, berdarinya Pak Sumarto, Pak Sumarto dari Wawasan. Jadi di Jakarta sudah di dapur, sudah di kepala, di media masing-masing. Juga ada humas dan indikasi departemennya Pak Satono, seorang beda sudah datang? Ya. Pak Diki Eko Prianto? Ya. Pak Diki yang Gondrong? Ya. Mbak Fitria Ramawati, kawasan? Ya. Jadi ada Pak Suri dan sebagainya, jadi ada Solopos, ada PanjiNasional.com, ada Solopos.com, ada Radar Semarang, ada Kampus Jateng dan sebagainya. Jadi barangkali nanti belum pulang dari sini, berita diskusi ini sudah terbit di Surat Berita dan di dokumen-dokumen yang kita miliki. Mungkin itu sebagai prolog saja biar para peserta tidak ragu bahwa KDW betul-betul berkumpulnya para wartawan dan redaksi media-media cetak dan elektronik yang bisa kita akses, bisa kita beli setiap hari. Terima kasih.